Ya, selamat datang kembali dan di sini kita akan bahas untuk hadiah tawaran ya guys ya, yang mungkin khususnya buat kalian yang lagi bingung cari permata, kita akan coba bahas untuk game ataupun misi yang mana saja untuk mudah mendapatkan permata. Tapi sebelum itu di sini buat kalian yang mau lagi cari tempat top up aman, mudah, cepat, terpercaya tentunya kalian bisa kunjungi lapakhuta.com. Di sini menyediakan berbagai pilihan FC point yang kalian butuhkan. Ya, dengan memasukkan UID, kemudian pilih nominal ataupun FC point yang kalian ingin top up-kan. Masukkan kode promo MTL2019 untuk mendapatkan diskon hingga 100%. Kemudian pilih gunakan. Nah, di sini kalian bisa pilih metode pembayaran, bisa QRIS ataupun yang lainnya. Kemudian masukkan nomor WhatsApp sebagai konfirmasi, konfirmasi top up, dan beli sekarang untuk mendapatkan ataupun memperoleh FC point sesuai dengan pesanan yang kalian pesan. Scan QRIS, otomatis FC point langsung masuk. Buruan kunjungi lapakhuta.com. Oke, nah jadi sini untuk yang masih bingung gimana cara mendapatkan permata secara cuma-cuma ini guys ya, mumpung masih ada tawaran ataupun ya dari misi tawaran di sini, ini sudah gue selesaikan 3. Sebelumnya sudah 3 juga, jadi total sudah sekitar, kita coba lihat ya guys ya, ada sekitar 50 ribuan lah, 50 ribu ya lumayan guys ya, 50 ribu permata dari misi selesaikan tawaran. Nah di sini untuk game yang gue kerjakan ini karena juga banyak yang main, jadi gue juga ikut-ikutan mainnya guys ya. Ya lumayan bisa beberapa hari saja, atau lebih tepatnya hanya 2 hari sudah selesai di level yang ke berapa ini? Sampai 10 kan. Sudah total 52.540 permata gue dapatkan dari misi game puzzle dan survival. Di sini total yang bisa kita dapatkan adalah 987.000 gem. Gila sih ini, banyak sekali guys ya. Oke, nah, dengan demikian di sini hanya dengan mendownload kemudian upgrade ke level 5, join the zombie lair Larry. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu gimana cara menyelesaikan misinya. Kalau misi upgrade sih harusnya sudah bisa guys ya. Ya tinggal upgrade sesuai dengan rules atau peraturan yang berlaku untuk bisa mencapai ke level berikutnya. Oke, kita langsung coba selesaikan misinya. Di sini gue sudah selesaikan sampai di level 10. Mungkin ada yang sudah sampai level 14. Dapatnya 40.000, di level 12 24.000 guys ya. Oke, kita coba kerjakan misi dari survival puzzle and survival ini yang sudah aku kerjakan dan sudah dapat 3 paket ataupun 3 tawaran sudah mendarat di sini. Sudah masing-masing hadiahnya kita klaim nanti saja. Kita bahas untuk gamenya guys ya. Nah, di sini untuk main dari puzzle and survival seperti ini guys ya, cara mainnya mudah sekali. Ada kode redeem juga yang mungkin belum tahu, nanti kita bahas untuk kode redeemnya. Tapi karena kode redeemnya sudah gue pakai, jadi ya nggak bisa gue pakai lagi guys ya. Cukup bisa satu kali setiap akun tentunya. Kalau belum pakai ya harusnya bisa sih. Nah, mungkin misi yang mana yang lebih sulit ataupun yang masih bingung untuk join afiliasi aliansi. Nah, seperti ini, yang pertama kalian join aliansi terlebih dahulu yang ada di sini untuk menyelesaikan misi zombie layer ya guys ya. Nah, di sebelah sini adanya di sebelah sini world, kemudian kalian pilih untuk menyelesaikan join the zombie. Nah, ada di sebelah sini guys ya, zombie layer. Nah, di sini zombie layer kalian bisa join serangan target atau investigasi. Kalian bisa pilih yang serangan terpusat ini. 5 menit konfirmasi langsung. Nah, di sini untuk syarat bisa membuka ini ya, kalian bisa ataupun kalian harus berkunjung untuk mendapatkan aliansi seperti ini. Nah, jadi ini banyak sekali yang main, jadi ya mudahlah untuk dapatkan aliansi guys ya. Ketika sudah berada di sini, kita bisa untuk mendapatkan hadiah tambahan berupa permata ataupun gems. Nah, di sini ketika sudah join akan muncul seperti ini. Nanti otomatis untuk game ataupun misi join the zombie layer akan tercentang secara otomatis tentunya guys ya. Nah, di sini juga bisa kita bantu sekuat kita ataupun aliansi kita
untuk saling bertukar bantuan semua agar level kita semakin cepat untuk naiknya, guys ya. Selain menggunakan permata, kita juga bisa untuk join aliansi hingga mendapatkan bantuan tentunya. Ya, di sini sudah sampai di level 10 gue. Sudah level berapa buat yang main zombie survival, puzzle and survival ini? Sudah sampai di level 10 atau di Aki 10. Untuk upgrade lagi di sini butuhnya masih kurang banyak ya guys ya. Kita bisa farming-farming di level 12 ada tambahan, di level 14 juga ada tambahan permata. Mungkin ada yang masih bingung untuk kode redeem. Kode redeemnya ada di sebelah sini guys ya. Kalian pilih tambah lagi, kemudian klik setting. Nah, supply box ini untuk memasukkan kode redeemnya. Tapi karena kode redeemnya sudah gue pakai semua, jadi ya untuk akun gue sudah limit sih. Jadi untuk yang belum, kalian cari kode redeemnya, atau mungkin perlu dibahas juga untuk kode redeem. Harusnya sih sudah pada tahu sih kode redeemnya. Banyak berterbarang di Google ya guys ya. Ya, kita selesaikan misinya di sini untuk dapat tambahan permata, yang mana permata tersebut juga lumayan banyak juga. Ini sudah gue dapatkan total berapa? 52.000 guys ya. Oke, kita close terlebih dahulu, kita login ke dalam EA Sport untuk mengklaim hadiah dari misi tawaran. Nah, mungkin ada yang sudah selesai di level 14 mungkin. Ini gue baru di level 10 untuk coba ataupun tes apakah berhasil masuk, dan ternyata memang benar masuk ya guys ya. Oke, kita klaim permatanya di sini. Permatanya langsung masuk ataupun masih menunggu delay karena ya banyak yang main juga guys ya. Sudah terkumpul 3 hadiah tawaran, kita coba buka satu-satu di sini. Kita buka dari yang paling atas, hadiahnya 9.714. 9.714 kita dapatkan. Oke, kita klaim. Kemudian yang kedua di sini 2.428. Oke, dan yang terakhir kita langsung ambil semuanya. Kita dapat berapa di sini? Ini yang level 10 guys ya. Kalau levelnya tambah tinggi juga tambah gede sih hadiahnya. Nah, dapat 16.000 di sini. 16.192 permata. Dan sudah terkumpul 171.644. 171.644 biji permata. GG sudah sampai ribuan ya guys ya. Ratusan ribu bahkan. Ya, nah, mungkin ada yang sudah sampai di 200.000 atau bahkan 500.000 permata. Dan juga mungkin sudah pada gacah, dapat siapa kalian? Kalau gue sih mending ditahan dulu guys ya, karena kita lihat untuk event terbaru lainnya nantinya. Ya, mungkin akan segera sampai di over 100. Oke, sudah terkumpul 171.644 biji permata. Mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk event tawaran ini, bisa komen di bawah guys ya. Kita berdiskusi bersama. Mungkin ada yang masih bingung gimana cara menyelesaikannya. Nah, di bagian selesaikan tawaran ini sudah terkumpul 50.000. Bahkan 50.000 guys ya. Mantap sih, hanya dengan menyelesaikan misi selama kurang lebih sekitar 1 hari setengah sudah terkumpul 52.540 permata. Baru sampai di level 10, apalagi nanti di level 12, level 14 dan juga level-level yang selanjutnya guys ya. Mantap, oke, mungkin itu saja. Main zombie puzzle and survival. Total 987.264 gem bisa kita dapatkan secara cuma-cuma. Di komen di bawah, mungkin ada yang masih bingung untuk misi dari tawaran FC Mobile ini, bisa komen di bawah, nanti kita berdiskusi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Mantap, dapat 171.000. Siap gacha-gacha untuk mendapatkan pemain ya, meskipun belum pernah hoki sih guys ya. Ya, siapa tahu hoki dapat dari gacha di event baru nantinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.